Hai Fer, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik selalu. Satu hal yang sangat aku sayangkan, saat hari bahagia kamu, keadaan hubungan kita sedang tidak harmonis seperti ini. Tapi ya sudahlah. Semoga ini jalan yang terbaik untuk kita. Tidak berkomunikasi sementara waktu. Iya, sesuai dengan janji kamu. Kita melakukan semua ini untuk saling introspeksi, bukan untuk pindah ke lain hati. Mungkin nanti kita dipertemukan kembali saat hati kita sudah bersih dari ego dan amarah. Karena terkadang untuk membangun masa depan, kita perlu memperbaiki masa kini. Selama kita tidak berkomunikasi, hari terasa cepat berganti, mengiringi usiamu yang terus bertambah setiap hari. Hingga saat ini, 31 Januari, usiamu genap bertambah 1 tahun. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu setiap harinya. Selain mengingatmu, menyayangimu, dan memperhatikanmu, tak ada yang bisa aku lakukan selain itu. Dan detik ini, aku hanya ingin menyapamu dengan doa. Semoga Tuhan selalu melimpahkan cintanya di hatimu. Semoga Tuhan selalu memberkatimu dengan kesehatan, ketenangan, dan rasa cukup. Semoga kamu panjang umur, dan yang kamu impikan terwujud. Terima kasih untuk semua waktumu, semua canda dan tawamu. Walau terkadang air mata selalu hadir di antara canda dan tawa kita. Sayang, bagaimanapun kamu, kamu adalah yang terbaik yang pernah aku miliki. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayangmu. Selamat ulang tahun. I miss you now.